Kita juga NU akan melakukan himayatuddin, menjaga agama dari apa? Dari paham-paham yang menyimpang. Al-afham al-munharifah. Paham-paham radikalisme, paham-paham intoleran yang tidak toleran, yang akan merusak hubungan, merusak tentunya acara ini juga dihadiri oleh persaudaraan sesama bangsa, bahkan dengan umat Islam sendiri. Karena bagi mereka yang di luar golongan mereka itu dinyatakan sesat, bahkan kafir, yang harus diperangi. Andai kata paham ini berkembang.